Video sejoli mesum di hotel berbintang yang berlokasi di Kabupaten Bogor terus ditelusuri polisi. Terkini Polda Jawa Barat menegaskan sudah mengantongi identitas pemeran video porno tersebut. Video mesum sejoli ini berlangsung di sebuah hotel berbintang di Kabupaten Bogor. Di video asusila tersebut tampak seorang perempuan sedang berada di resepsionis lobi hotel kemudian masuk ke dalam kamar. Di dalam sebuah kamar itu si perempuan langsung membuka pakaian dan langsung melakukan adegan intim dengan si perekam. Dalam video mesum ini si perekam tidak memperlihatkan wajah, bahkan ketika wajah si pemeran perempuan tertangkap kamera, ditutup dengan sensor atau disamarkan dengan efek kabur atau blur. Dikutip dari tribunjabar.id, hasil penyelidikan sementara, polisi sudah mengantongi identitas di video tersebut, termasuk perekam yang masuk dalam konstruksi pidana Undang-Undang Pornografi, yakni memproduksi konten pornografi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur larangan soal distribusi konten mengandung unsur asusila. Hanya saja, karena masih dalam penyelidikan, pihaknya belum bisa mengungkapkan identitas di dalam video tersebut. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!